Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sabel Kreasi yang kali ini membawakan tentang review untuk OPM ini. Nah, OPM-nya sangat kecil, tapi fungsinya atau keakuratannya lumayan akurat. Oke, kita lanjut aja. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Nah, ini untuk OPM-nya. Ini kecil mungil, cuman berapa senti aja. Ini masih dibungkus nih. Ini dari Juragan Fiber Optik model NK200. 7-70 sampai plus 6 dBm. Itu power supply AA. Baterainya baterai A3 ini. Ini keluaran 2002. Kita buka. Nah, untuk modelnya seperti ini. Ini mungil nih. OPM termasuk OPM yang kecil, ramping mungil. Ini bagian depannya power, rep, LED, light, DB, ini lambda. Kita hidupkan. Nah, ini untuk loss-nya 70 min 70 nih dBm. Ini rep bisa di ke atas, bisa ke bawah. Untuk LED, nah ini ada lampu untuk penerangan, lampu LED. Jadi kalau malam ini bisa dinyalakan, bisa untuk penerangan. Ini bagus untuk maintenance di malam hari. Jadi pas mau OPM, kalau keadaan gelap, kita bisa langsung gunakan senternya atau cahaya LED-nya nih. Ini untuk light di layar. Jadi kalau keadaan gelap bisa dipencet ininya, light-nya. Nah, jadi layarnya kelihatan terang. Untuk DB ini dikembalikan lagi ke awal. Tadi rep, sekarang DB min 70. Ini untuk 1310 lambda. Nah, yang ini untuk lambda nih, ganti lambda. Ini lambdanya 1310, 1550, 1490, 1625, 1650, 850, 300, 1300, sorry, 980. Ini kalau lambda ini seperti yang OPM-OPM yang lain. Optical multimeter. Ini di belakangnya ini model NK200. Untuk sebentar. Nah, untuk baterainya ini ada dua model A3, baterai kecil yang A3 nih. Nah, untuk input pigtailnya, konektor ini menggunakan konektor bebas, mau FC, SC juga bisa. Kita coba ini pakai FC nih. FC bisa masuk.
terus SC juga bisa. Jadi kalau ini multifungsi, SC bisa, FC juga bisa. Dan ini masih komplit, masih ada penutup untuk konektornya, untuk input konektornya. Jadi aman, tidak akan kemasukan air kalau udah beres. Kalau ini untuk gantungan. Dan ini masih komplit untuk kartunya. Nah, ini kartu buku panduan, ini masih komplit, masih ada nih buku panduannya. Ini sangat cocok untuk project FTTH dan cocok untuk maintenance kayak servo, karena ini bisa multifungsi, bisa untuk malam hari dan siang hari. Oke, terima kasih. Mungkin sekian untuk review. Terima kasih. Mungkin sekian untuk infonya dan review OPM mininya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.